Hadis ke-225. Wan Aisyah radhiyallahu anhu qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Alladhi yaqra'ul Qur'an wa yataqatta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai dalam baca Al-Quran akan bersama-sama dengan para penulis yang mulia lagi berbakti, yakni para malaikat. Dan orang yang baca Quran sementara ia terbata-bata, maknanya tergagap-gagap dalam baca dan kesulitan, maka baginya dua pahala. Jadi maknanya ya takak-kak ataupun dan di sini ya tetak-tak. Maksudnya dia tak ter Quran kan. Tetap diberi padanya dua pahala. So kita boleh baca Quran sampai boleh lancar lah baca Quran ni. So Quran ni sebenarnya kita boleh rancang. Kalau Quran yang Resam Usmani, Resam Usmani, takrifan Resam Usmani ni, kalau kita buka dia ada 15 baris. Kita baca 15 baris eh. Kalau Quran Usmani yang 15 baris tu, satu juzuk 10 lai. Satu juzuk 10 lai. Sebelum mana 20 muka surat kecuali juzuk 30. Bah 30 tu dia banyak surah, ada bismillahirrahmanirrahim atasnya. Jadi maknanya dia banyaklah kecuali juzuk 30 eh. Jadi Quran ni kita boleh rancang nak baca. Okey, satu juzuk dia ada 20 muka surat. Okey. Satu muka surat ada 15 baris. Baris. Satu baris tu lebih kurang 8-15 patah perkataan. 8-15 patah perkataan satu baris. Dan 15 baris tu. Kan? Jadi kita boleh rancang. Kita kata ginilah, aku nak peruntukkan satu hari 5 minit baca Quran. 5 minit. 5 minit tu kalau kita baca secara hadar. Hadar ni baca secara agak laju kan. 3 minit satu muka surat. 3 minit satu muka surat. So kalau dia kata aku nak baca 5 minit, boleh dua muka surat lah. Soalannya, berapa minit kita nak peruntukkan untuk Quran? Bertiktok apa bertiktok? Bertiktok kan? Kita tak ada tiktok eh, ada orang ada tiktok. Tiktok ni menghabiskan masa. Namanya sendiri tu dah tiktok masa menghabiskan. Oi, bertiktok, ber-FB berjam-jam kadang-kadang. Jadi maknanya kita jangan cerita baca Quran tu. Kita tanya diri kita, aku satu hari ni berapa minit aku nak untuk Quran? Oh, aku nak 5 minit je lah. Sikit sangat 5 minit, tapi tak apa daripada tak ada. 5 minit je lah. Maknanya 5 minit ni lebih kurang dalam satu muka surat lah. Kalau baca secara pelan-pelan, satu muka surat 5 minit. Sebab satu muka surat 15 baris kan, 15 baris tu 8 ke 10 patah perkataan kita baca. So jadi soalannya, berapa banyak kita nak peruntukkan untuk Al-Quran satu hari? Tanya-tanya tu je. Berapa banyak? So kalau kita cakap, okeylah aku nak peruntukkan 2 minit lah. 2 minit tu lebih kurang dalam 4 baris lah. 4 baris eh. Tapi nanti apabila kita letakkan macam tu, kita akan malu sendiri tau. Ya Allah, 5 minit aku baca. Jangan cerita baca Quran tu. Cerita minit berapa kita nak peruntukkan untuk baca. Jadi kalau kita baca lancar bersama para malaikat, kita baca tu, malaikat keliling kita tu. Kalau kita baca secara ya tak ataupun maknanya tergagap-gagap, maksudnya boleh dua pahala. Satu pahala berusaha, yang kedua pahala baca Quran tu. Berusaha baca tu lah. Baca Quran tu lah. Boleh dua pahala, berusaha dan pahala baca Quran tu.